Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Berlian Ramadhani dari kelas 8G. Dalam melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupan, pastinya kita memerlukan visi dan misi agar berjalan dengan lancar, terencana, dan hasilnya sesuai dengan ekspektasi kita. Berkenaan dengan hal tersebut, saya sebagai kandidat Ketua OSIS Heru Cakra periode 2022-2023 akan menyampaikan visi dan misi saya. Visi saya adalah bersama menjaga dan mempertahankan tradisi juara serta kesuksesan SMP Negeri 1 Bantul. Untuk mewujudkan visi saya memiliki 8 misi. Yang pertama adalah selalu melibatkan dan mengutamakan ketuhanan dalam melaksanakan berbagai program kerja OSIS. Yang kedua, mengajak siswa-siswi untuk aktif turut serta dalam kegiatan akademik maupun non-akademik baik di dalam maupun di luar sekolah. Yang ketiga, menyelenggarakan berbagai program kerja OSIS yang menjadi sarana untuk mengutarakan minat, bakat, kepedulian, serta mengasah keaktifan, kekreatifan, dan keproduktifan siswa. Yang keempat, mempererat silaturahmi dan kerjasama antar pengurus OSIS demi terwujudnya kerja yang berkualitas dalam rangka mewujudkan OSIS yang aktif. Yang kelima, menertibkan dan menjadi tauladan bagi siswa atas pentingnya kedisiplinan dan patuh pada peraturan. Yang keenam, menjadi inspirasi dan media aspirasi antara siswa, orang tua siswa, dengan pihak sekolah demi kemajuan SMP Negeri 1 Bantul dan juga OSIS. Yang ketujuh, menjalin kerjasama dengan dalam dan luar sekolah demi mewujudkan berbagai program kerja OSIS. Yang kedelapan, selalu melibatkan IPTEK dan perkembangannya dalam melaksanakan berbagai program kerja OSIS. Dalam rangka untuk mewujudkan visi dan misi saya memerlukan dukungan dan kontribusi dari seluruh warga sekolah. So, choose number one for all. Sekian dari saya, bila ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.